warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafa Tulisan Ratu di channel untuk aku Saskia Rafa Tulisan episode My Dari 2. Topik kali ini adalah untuk menjelaskan tentang kompilasi penampilan di Zoom. Jadi gini, ini sebenarnya ini baru tengah bulan dari musim gugur ya. Jadi kali ini topiknya adalah tentang kompilasi pemenang acara penghargaan terbaik Negeri Sumpun. Jadi kompilasi videoku sendiri dari bulan September sampai awal Oktober itu sih baru selesai membuat video kompilasi pemenang ya. Jadi kemarin itu Ami Awards tuh baru selesai digelar. Jadi setelah bulan Oktober ini beberapa acara awarding yang sudah diselenggarakan itu adalah Magic Award dan Ami Awards. Sebenarnya mengamalkan hal ini itulah Anugerah Industri Comedy Award sama juga Award. Jadi sebenarnya gini, sejujurnya kan di musim gugur itu merupakan musim yang sangat identik dengan adanya ini ya, dengan adanya banyak acara penghargaan, terutama di bidang seni, semua yang hiburan seperti musik, teater, peran, terus konten kreator, pertelevisi dan sebagainya. Nah ini di kolom deskripsi video ini saya akan udah bikin berapa video aja penghargaannya yang paling tahu tuh, yang paling sinerakan tuh ada juga yang dalam menjadikan seperti para Sebiga Awards, STV Awards, Anugerah Musik Indonesia, dan kalau dari Malaysia nya ada Anugerah Bintang Pembina Harian, Festival Film Indonesia Malaysia, dan Anugerah Screen. Oh ya, satu lagi tuh penghargaan film di Indonesia yang paling prestige adalah Festival Indonesia Indonesia Movie Actors Award dan Indonesia Box Office Movie Award. Jadi saya udah taruh kolomnya di sini di komunikasi, jadi komplain seperti itu juga. Jadi dari sebagian acara penghargaan tersebut tuh sebenarnya merupakan itu sangat terlalu penting sekali aku buat. Kenapa? Ini tujuannya untuk memperkuat persahabatan Negeri Serumpun tuh bukan hanya sekedar bidang politik, ekonomi, terus kebudayaan, pariwisata, tapi juga selebritis public figure-nya pun juga seperti itu. Banyak yang berkomentar tuh kenapa bisa seperti ini, sebenarnya masih bermusuhan, padahal kan di Indonesia Malaysia itu kan sekali lagi negara tetangga. So, jadi dalam untuk keuntungan dari aku buat video ini adalah supaya teman-teman baik dari Indonesia maupun dari Malaysia itu bisa mengetahui siapa aja selebritis Negeri Serumpun yang populer masanya. Oh ya, sebenarnya video ini tidak mengandung adanya lagu. Kenapa? Karena dikhawatirkan copyright, jadi hanya pilih yang film terbaik, terus aktor dan aktris, penyanyi pria dan wanita, dan artis kolaborasi terfavorit Negeri Serumpun. Jadi ini saya anggap saja ini bonusnya, kan bonusnya nih di kolom deskripsi juga adalah siapakah presenter pengacara terpopuler di masanya ya, baik dari Indonesia atau Malaysia, seperti pengacara tuh di sini loh di kolom bonus itu ada siapa aja presenter terpopuler kalian baik dari Indonesia atau Malaysia. Ya sebenarnya di zaman sekarang ini tuh host yang paling prestige itu tuh di Indonesia cuma ada Robby Purba dan Raffi Ahmad, seperti di video sebelumnya. Ketika karir Andika Pratama dari Mananta itu karir hostnya agak sedikit merosot, maka legasinya akan diteruskan ke Robby Purba dan Raffi Ahmad. Begitu juga dengan Nasir Nawawi ya, yang dari Malaysia sana kan dia masih berkarir sebagai presenter paling prestige. Kenapa? Karena dari dulu awal karir tahun 90-an, nah sekarang kan umurnya kan udah ini 60 tahun nih, dia akan meneruskan legasinya agak ke presenter yang lebih muda, seperti contoh Hasyi Husni, terus ada si Vicky Ibrahim, pokoknya sebagian besar artis Malaysia yang ada juga yang aktor aktris tapi bergelar host. Nah, jadi kolom sementara kopi seminar seluruhnya ada juga dari bonus ya. Jadi mudah-mudahan kalau kalian menonton semua deskripsi yang ada video ini di kolom deskripsi, kalian bisa memberikan pengetahuan siapa aja yang paling penting masanya. Anggap saja ini bahan pelajaran bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu nih bagi kalian dari Malaysia tuh yang masih bersekolah, bagi bahan pelajaran bahasa Melayu untuk meladani toko idola apapun itu caranya ya. Jadi pesan buat kalian semua yang menonton video ini, jangan sekali-sekali memperebutkan popularitas Indonesia dan Malaysia lebih tinggi dibanding Malaysia, begitu sebaliknya. Karena kita bagaimanapun juga ya, lewat acara penghargaan yang terbaik di musim gugur ini nih, kalian menjadi, anggap persahabatan kita menjadi lebih berharga dari sekarang. Oke, tonton video kalian tetap utuh, dan tidak saya bergabung baik itu secara langsung ataupun lewat sosial media ya. Oke, untuk video kali ini juga bisa manfaat, dan juga pasti biasa untuk follow sosial media aku. Komen di kolom kecil untuk beritahukan bagaimana mendapat kalian menikmati video ini. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.